Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, kerajaan sekarang ini tidak kira kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan nampak sepertinya dibuai dan kesiukan kuasa yang mereka kecapi di saat ini. Sehingga kan mereka terpalit dengan berbagai kes dan skandal sehingga disiasat oleh SPRM dan yang terkini adalah kerajaan PAS di Terengganu. Mari kita ikuti berita seterusnya. 4 hari bulan Jun 2021. Panas, kerajaan PAS Terengganu dilanda krisis keyakinan rakyat. Baru-baru ini, pengarah Yayasan Terengganu dan beberapa pegawainya telah ditahan oleh SPRM atas siasatan proyek pelitup muka bernilai RM 9 juta oleh syarikat dimiliki warga Bangladesh. Berita terkini tersebar seorang esko Terengganu mendapat hadiah Proton X70 daripada syarikat tersebut. Persoalan orang ramai kenapa kes pegawai-pegawai kerajaan yang disiasat digembar-gemburkan sementara exco kerajaan PAS dalam kes yang sama tidak mendapat liputan yang sama seolah-olah ia ingin disembunyikan. Sila berikan komen anda. Pegawai kerajaan dah bosan dan sangat tidak berpuas hati kenapa hanya sentiasa dikambing hitamkan dan didedah serta diburukan sementara politik PAS cuba dilindungi. Rakyat umumnya sangat menentang rasuah dan bertanya apakah Menteri Besar Terengganu cuba menutup siasatan serta kesalahan exco atau ahli politik yang menyokong penyokong PAS. Sebelum ini ada juga isu kontroversi ahli majlis PAS pegawai lantikan PAS dan penyokong kuat parti yang didakwa terlibat salah laku tetapi telah didiamkan. Bukankah sebuah kerajaan yang mengakui diri kerajaan Melayu Islam sepatutnya menuntut keadilan untuk semua walaupun yang melibatkan ahli politik sendiri? Soal mereka, isu lesen balak, lesen pasir dan kontrak berleluasa hari ini di Terengganu. Inilah yang membuat rakyat tertekan dan bangkit menyoal di manakah letaknya Melayu Islam dalam kerajaan Terengganu di bawah Menteri Besar hari ini. Rakyat sedang menghadapi lebih tekanan di tengah-tengah lockdown yang menyekat mata pencarian mereka. Tiba-tiba timbul komen kononnya akibat stres dari seorang yang dikatakan ahli keluarga terdekat Menteri Besar yang memerahi rakyat yang didakwah memberi tekanan kepada Menteri Besar. Oleh karena rakyat menggelar kerajaan gagal di Terengganu, waris terdekat Menteri Besar tersebut telah memanggil rakyat dengan tanda pagar rakyat sampah atau hashtag rakyat sampah. Ungkapan hina tersebut tidak patut dikeluarkan karena rakyatnya mengundi berhak menegur sesuatu yang dianggap gagal mencapai matlamat kerajaan yang baik. Seorang juara dunia sekalipun boleh gagal melaksanakan sesuatu kalau ia tidak mengambil sikap tumpuan dan keprihatinan bersungguh-sungguh dalam tugas yang dihadapinya. Tetapi istilah sampah terhadap rakyat agak keterlaluan dan amat menghinakan kepada rakyat yang hanya menuntut hak pembelaan nasib mereka baik dalam waktu krisis ataupun dalam keadaan biasa. Untuk mendapat keyakinan dan kepercayaan rakyat bahwa kerajaan Terengganu adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang tulen, Menteri Besar perlulah memastikan keadilan sebenar dilaksanakan tidak sekira seorang itu exco, ahli politik atau ahli parti terdekat. Buat masa ini terlalu banyak ahli dan golongan kerajaan Terengganu terlibat dalam isu-isu kontroversi tawaran kontrak, pembalakan dan perlombongan serta salah guna kuasa. Jangan menyalahkan rakyat apabila kita berani menggelar negeri Terengganu kerajaan Melayu Islam. Kita berusahalah pula membuktikan kita mematuhi syarat-syarat menapati sebuah kerajaan Islam tulen yang adil dan saksama. Jadi saudara dan saudari, gelaran rakyat sampah yang dikeluarkan oleh orang terdekat Menteri Besar adalah sesuatu yang tidak boleh diterima karena rakyatlah yang memberikan mandat itu kepada mereka dan rakyat juga akan menarik mandat itu pada bila-bila masa sahaja. Jadi pikirkan dan sekali lagi, terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Belum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kau tetap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.